Mal rein. Boah, klasse, Mili. So ein großer Blätterbeer. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semuanya. Teman-teman, apa kabar? Baik-baik. Teman-teman dan Barai semuanya, sekarang hari ini aku lagi berada di Varian Wohnung. Apa sih Varian? Villa ya. Rumah. Chalet. Ya. Rumah kayu. Hard work today. Punya. Ini mama papanya Natalie. Sekarang kita akan membersihkan daun-daun yang berantakan karena pohon yang ini nih. Kelihatan kan pohonnya? Oh. Jadi hari ini judulnya bantu mertua bersihin daun-daun yang berjatuhan, dan nanti kita akan buang ke tempat kompos, teman-teman. Tuh lihat tuh, daun-daunnya udah mulai dikumpulin. Cuman ini baru yang halaman depan. Dan kita nanti harus ngerjain yang ini, teman-teman. Waduh, banyak banget. Semua yang datang karena hari ini hari Sabtu, waktunya keluarga. Wir freuen uns euch zu sehen. Oke. Dan stay tuned. I love to move it. Milli? Alles gut? Weißt du, wie Milli aussieht? Ich muss mal gucken. Ich bin nicht mehr. Ja? Milan auf Indonesisch? Guck mal, was ist das nochmal? 1. Hier am Maulwurf ist frech. Der macht überall Berge. Ne? Teman-teman, tadi kata papa mertua nunjukin ke Milan ada apa? Lubang-lubang tikus tanah. Tuh, jadi di Jerman itu ada kayak hama tikus tanah nih. Jadi suka ngancurin lapangan-lapangan yang ada di sini. Woi. Adla. Milan, papa. Ada swing. Wah, ada burung elang, guys. Ada burung elang. Kelihatan enggak tuh? Burung elang. Wih. Jangan terbang dong ya. Wah. Wah. Halo guys. Sayang mertua, sayang menantu, waktunya bersih-bersih. Kamilan. Oi. Jadi bersih. Apa dirasen nih Milan? Rumput mah jangan atuh. Di blätter noch. Daun-daun aja. Ya. Aber Nenek hat gesagt, das Gras reinmachen und die Blätter. Ah. Milan, das Gras besser, wenn man das liegen lässt. Aber die Blätter kommen da rein. Ich hab gedacht, das Gras wird auch schon ab. Masukin nih, sayang. Daun-daunnya masukin situ yang hatinya. Ayo. Hah, rajin sekali kamu. Bis sehr fleißig, Schatz. Halo.
Sampahnya banyak banget, soalnya pohonnya besar nih. Kelihatan kan? Besar sekali pohonnya. Oh, Mila. Ja, das ist nicht so anstrengend. Genau, das ist Stechino, ne? Da kann man Schnee machen im Winter. Da kann man aber auch so mit den Laufwandstöpfen, genau. Super! Super! Jetzt kommen wir hier natürlich noch mal zusammen. Ich mache hier. Kann man mal den Augen. Ich nehme hier zusammen, ich muss mal rein. Boah, klasse! So, teman-teman masih rajin ini, masih rajin nyapu daun dan udah mulai terkumpul banyak tuh teman-teman. Dan si Babe ini mau bawa tadi, jadi daun-daunnya dimasukin ke dalam yang gerobak di belakang itu. Udah banyak banget di dalamnya. Dan sekarang mereka mau ke tempat kompos dan dibuang di sana semuanya, teman-teman. Ya. Dan kita masih lanjutkan di sini. Saya Natalie dan Mami Mertua masih di sini. Seperti itu, teman-teman. So, teman-teman, sambil ngaso dulu kita makan pisang. belum selesai pekerjaannya, masih banyak. Ya, kita istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Pada video-video sebelumnya aku pernah jelasin kan kalian kalau misalnya di Jerman tuh kalau musim gugur, daun jatuh semua, dan biasanya yang jatuh ke jalan-jalan itu ada dinas kebersihan tersendiri yang ngebersihin. Cuman kalau misalnya kita punya pohon di rumah pribadi masing-masing, itu jadi tanggung jawab pemilik rumah. Seperti itu, harus dibersihkan, dan sampahnya ini, sampah daunnya nggak bisa dibuang sembarangan. Kalau misalnya emang banyak banget, harus dibuang langsung ke tempat pembuangan kompos, ya, sampah organik, nanti mereka ubah jadi kompos, seperti itu. Ya, dan tadi juga si Babe cerita katanya kalau misalnya kita ini nggak bisa buang daun sembarangan, soalnya ada juga kejadian kan yang daun-daunnya dibuang di hutan gitu, cuman ketahuan, dan ternyata ada peraturannya. Kalau misalnya ditangkap nih, kalau misalnya ketahuan ngebuang daun-daun ini ke hutan, ada denda. Dendanya 10.000 euro. 100 juta, 150 juta buat hukumannya, buat yang buang daun ke hutan. Kan aneh kan? Padahal kan itu kan termasuknya organik kan. Kalau di hutan kan pasti jadi sampah biologi ya. Jadinya jadi kompos sendiri. Tapi di sini di Jerman banyak aturannya, bahkan untuk mancing itu nggak bisa sembarangan orang bisa mancing di sini. Di sini harus punya SIM mancing, SIM surat izin mancing, teman-teman. Ya.
Ya, aneh-aneh. Orang-orang Jawa ini suka banget peraturan. Apa-apa pun ada aturannya sendiri, makanya harus hati-hati. Di sini, di negeri orang, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, teman-teman. Ya, mari kita makan pisang lagi. Dann darf man mal los, ne, Mini? So. Du hältst schön. So, teman-teman dan bare semuanya, akhirnya selesai sudah nih kita bersih-bersih halaman rumah dari daun-daun yang jatuhnya. Sekarang kita akan pergi ke tempat komposnya. Ini putaran kedua, teman-teman. Aku tunjukin di mana tempat komposnya. Kalau misalnya HP-ku masih hidup ya, soalnya ini udah lowbat nih. Lupa ngecas tadi pagi. So. Sini teman-teman. Kira-kira tuh, oh, nih udah. Kita masukin di sini semua daun-daunnya. Karena enggak cukup. Ada lagi juga yang masuk di garasi sini. So. Tuh, lihat keluarga ngumpul semua di sana. Soalnya mereka melihat penampakan tikus tanah keluar, teman-teman. Tikus tanah keluar, jadi ditonton kayaknya. Seru banget. So, sekian dulu aja video vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Tanzil pamit. Bye-bye. Assalamualaikum.